Posisi duduk Alia Masaid rayakan HUT RI DKN beda dari yang lain. Udah cocok, dilansir dari suara.com. Kehadiran Alia Masaid dan Thori Kelilintar dalam perayaan HUT RI pertama kali di IKN berhasil membuat pasangan ini menjadi pusat atensi publik. Apalagi kehadiran mereka sempat rekam kamera yang disambut dengan senyuman dan lambaian tangan oleh pengantin baru ini. Momen Alia dan Thori Kelilintar menghadiri acara HUT RI ke-79 ini juga viral di TikTok usai dibagikan oleh akun TikTok @diary_altor. Dilansir pada Minggu 18 Agustus 2024, Alia dan Thori tampil dengan mengenakan pakaian senada. Keduanya sama-sama memakai bawahan berbahan kain songket. Sementara atasan, Thori menjatuhkan pilihan pada warna yang lebih gelap, beda halnya dengan sang istri yang memakai kebaya coklat muda. Selain penampilannya, pasangan ini juga menghadiri acara tersebut dengan duduk di antara para pejabat. Sontak, posisi duduk pengantin baru ini mendatangkan komentar-komentar yang menarik. Altor di antara para pejabat, meski bukan pejabat keren, kata warganet. Hebat dikelilingi orang-orang penting, tambah yang lainnya lagi. Udah cocok tuh jadi bapak dan ibu pejabat, ujar warganet lainnya lagi. Sementara itu, soal kehadiran bersama suami di IKN, Alia Masaid menyematkan unggahan serta caption yang menarik di Instagram. Tak lupa pula bagi Putri Reza Artamevia ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi Indonesia. 17 Agustus adalah